10 tahun meringkuk di balik jeruji besi, Angelina Sondakh keluar dari penjara dengan tak lupa membawa hewan ini. Sebelum melanjutkan video ini, pastikan kamu sudah subscribe YouTube channel Grit. Dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dan menarik lainnya. Kabar bahagia datang dari Angelina Sondakh. Setelah hampir 10 tahun mendekam di balik jeruji besi, Angelina pun akhirnya dinyatakan bebas. Ibu sambung Alia Masaid itu bebas pada Kamis 3 Maret 2022. Saat keluar dari lapas pun, Angelina Sondakh langsung menyampaikan permohonan maafnya kepada masyarakat. Sebelum menghirup udara bebas, Angelina juga sempat berpamitan kepada teman-temannya di dalam lapas. Ia juga memberikan semangat kepada teman-temannya yang masih belum bebas dari masa tahanan. Rupanya ada hal dari dalam penjara yang tidak bisa ditinggalkan Angelina. Tak sendirian, Angelina ternyata juga membawa pulang seekor hewan peliharaannya ketika berada di dalam lapas. Perempuan yang tersandung kasus korupsi Wisma Atlet itu membawa pulang seekor ayam berwarna putih. Dirinya mengatakan bahwa ayam itu adalah peliharaannya. Ia mengaku tak tega jika harus meninggalkan ayam itu di dalam lapas. Pasalnya, selama ini ayam itu bak sudah menjadi teman untuknya selama menjalani masa hukuman. Bahkan, ia juga memberi nama khusus untuk ayam yang selama ini menjadi peliharaannya itu. Nama ayam tersebut adalah Ayam Speaky. Nemenin aku di lapas, aku mau pulang, dia nangis, jadi aku bawa, kata Angelina Sondakh dikutip dari tayangan YouTube. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grit.